jalan sempit tadi saya dari arah dari sana ya, dari arah Berlawanan gitu kan. Terus persimpangan mobil ya, tapi ini apa, karena ini jalannya sempit terus mobilnya ke pinggir lewat jalan, tadinya mau mungkin mau lewat jalan sana ya, tapi malah ini apa nyemplung ban belakangnya, ini kasihan gitu kan. Kita mau coba bantu tolong aja kali ya. Kita kasih ini apa dongkraknya butuh dua ya, saya kebetulan ada dua dongkrak. Oke, kebetulan nih, kebetulan saya dua dongkrak ya di mobil. Jalan dobrak ke kiri ya. Ya karena kalau ada dua dah, itu kan.
Ini kalau buat warga Pangandaran mungkin tahu ini tempatnya, lokasinya ini di Bojongjati ya, kalau dari arah pasar itu sebelum MI ya, sebelum sekolahan, sebelum madrasah. Nah ini kata si bapaknya itu sering di sini. Nih belokannya nih, sering banget di sini karena ini jalannya sempit, nggak muat buat papasan dua orang itu ya. Nah di sini sering papasannya itu sama mobil yang ada di depan saya. Jadi saya di belakang, terus di depan ada mobil bak ya. Nah dia itu papasan sama mobil yang ada di depan saya gitu. Tekor kan nggak muat, akhirnya dia ngalah, terus dia belok ke arah kiri. Karena jalannya kecil banget, itu kecil banget jalannya, akhirnya masuk deh, sukot. Makanya saya balik lagi karena ya gimana ya, namanya sama-sama pengguna kan, ya bantulah gitu kan, ya minimal bantu ngasih ini kan, dongkrak kan, nawarin dongkrak ya. Alhamdulillah sih tadi cepat ya, karena ada bapak-bapak itu yang rumahnya di situ bantuin juga, udah paham ya karena di situ katanya sering ya, tapi cepat ya, langsung diangkat bagian depan, bagian tengahnya, terus diangkat bagian sasisnya. Itu kan sasisnya ngambai ya, kalau ini bannya kan ngambai, jadi harus dongkrak lagi, nggak kuat cuma angkat bodi tapi sasisnya didongkrak, terus ditimpa bebatuan, langsung alhamdulillah lancar. Oke, brother, tetap hati-hati ya ketika di jalan. Oke, brother, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you, bye.